Consulting hadir sebagai institusi di bidang pelatihan dan konsultan, baik untuk organisasi development maupun people development. Memasuki era digitalisasi 4.0 saat ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh para karyawan, profesional, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya, terutama di dalam pengembangan sumber daya manusia. Di dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, skill dan kompetensi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar lagi. Dan hal ini sudah menjadi kebutuhan bagi para karyawan dan profesional di dalam pengembangan dirinya yang akan memberi dampak positif di dalam kemajuan perusahaan. Apakah karyawan di perusahaan Anda mengalami 1. Kurang memiliki tanggung jawab dalam bekerja, tidak setia, tidak jujur, tidak on schedule, agak pemalas, banyak mengeluh, banyak alasan, senang menyalahkan orang lain, bekerja tidak tuntas, tidak teliti, terdesak baru bertindak, dan beberapa poin di samping. Manfaat dari program assessment bagi perusahaan adalah untuk memahami karakteristik sumber daya manusia sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk rekrutmen, mutasi karyawan, promosi jabatan, dan menetapkan langkah-langkah strategi bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Pratijaya Indonesia mempunyai visi menjadi mitra yang terbaik, terpercaya, human resource development dengan integritas yang tinggi untuk mencapai kemuliaan bersama. Misi kami adalah membangun institusi dan berkualitas, profesional di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meraih kesuksesan bagi personal dan perusahaan serta ikut berperan dalam memajukan masyarakat untuk mencapai kemuliaan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan saat ini, kami sudah memiliki banyak klien yang mempercayakan perusahaannya kepada kami. Berikut beberapa klien atau perusahaan yang pernah kami tangani secara profesional. Prabu Consulting akan selalu siap mendampingi Anda.